Nah, ini bosnya sampai naik-naik. Nah, cucak mas sold out. Udah gacor ya, itu ya. Oh, buat Pak D-nya. Sold out cucak mas. Sold out 800 ribu ya. Udah gacoran. Kalau mau yang bahan 6,5. Untuk yang bahan di harga 650 ribu. Nah, ini Pak D-nya dari mana nih? Dari Serang, Banten. Wih, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat Ico dalam keadaan sehat-sehat semua ya, untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Nah, kali ini untuk semua berada di Pasar Burung Pramuka Matraman, Jakarta Timur. Ya, untuk yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk selalu update yang terbaru. Nah, kali ini saya mau ke kiosnya Edi Jopanis Lancar Jaya. Untuk kiosnya di sini ya teman-teman, gedung lama. Ini parkiran mobil, pintu masuk parkiran mobil langsung aja ke situ ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, oke teman-temannya, ini saya berada di kiosnya Edi Jopanis Lancar Jaya, lantai dasar gedung lama ya. Ini untuk hari libur pengunjung jam mulai rame, dan bosnya juga lagi sibuk di belakang lagi nyiapin pakan-pakan burung karena ini masih pagi. Kita sambil nunggu untuk review stok-stok terbarunya, karena untuk hari ini ada stok masuk. Ini masih belum dibongkar, kita tunggu untuk yang baru masuknya ini ya. Kita sambil bongkar-bongkar untuk harga-harganya dan burung apa-apa aja yang masuk untuk hari ini. Nah, ini semakin siang semakin ramai. Nah, untuk di sini ada cutter protolan ya, untuk penggemar cutter. Ini cutter Kalimantan ya, untuk penggemar cutter juga ready. Kita sambil tunggu aja dulu. Oke bos, untuk hari Rebo ini gimana nih bos? Siap-siap. Rabu pagi ini mewah banget. Ini baru ready Samyong. Dari trotol sampai nopeng ready banyak. Nah, ini kasih nota murah banget, 1 jutaan. 1 juta ya? Barangnya mewah-mewah. Ini bos masih pembongkaran tuh pengunjungnya. Oh, full pengunjungnya. Oh. Pokoknya mantap-mantap, udah pada nyaki tuh satu-satu. Pokoknya udah nyaki-nyaki. Ini satu. Masih pagi loh. Masih pagi. Apalagi ntar kalau udah siang. Waduh. Ngeri. Ngeri. Oke bosku ya. Oke bos. Yang nggak bisa datang bisa langsung halo-halo. Mantul. 1 juta aja ya? Ya, 1 jutaan. Oke bos. Lanjut bongkar dulu ya. Oke bos, lanjutkan bongkarnya bos. Nah, oke bos, kita lanjut di atas-atas ini nih, saking penuhnya di atas nggak muat, di dalam nggak muat, ditaruh di sini. Ada kapas tembaknya, ini kapas tembaknya kondisinya sudah rawatan, mulus-mulus, sehat-sehat, stoknya melimpah ya untuk kapas tembaknya. Nah, untuk harganya di sini cukup 450.000 aja, boxnya tidak ngecewain. Burung sudah rawatan ya. Cungko. Ini cungko bahan ya. Bahan. Ini cukup 2 juta ya. Barang. 2 juta ya untuk cungko bahan. Yang gacoran ada di gudang banyak. Oh, untuk yang gacoran di harga berapa? 2,5 juta. 2.500.000 ya. Untuk yang betina kita kasih 2 jutaan sudah gacor. Oh, untuk yang betina di harga 2 juta ya udah. Oke, gacor. Ya. Oke. Ini masih ada lagi. Ya, oke bos. Untuk penampakan Samyongnya, boknya mantap-mantap. Kok mah burung pilihan semua ya. Ini untuk yang nyari yang trotol, suka yang burung-burung seperti abri, blorok. Cukup 1 jutaan aja. Mewah-mewah. Nah, ini masih trotol. Sekarang cukup 1 jutaan. Nah, cukup 1 jutaan aja. Monggo. Mewah-mewah pokoknya untuk warnanya.
mewah-mewah bos. Tuh. Cukup 1 jutaan saja. 1 jutaan saja untuk spesial tanggal merah. Biasanya 1,2 ini bos. Sekarang kita kasih 1 jutaan aja. Mulus-mulus, mewah-mewah. Nah, oke, teman-teman ya, di sini ready juga untuk pentet Jawa Timurannya. Ini kondisinya masih bahan, makannya masih serangga, stoknya ambiar. Untuk yang bondol di harga Rp90.000, untuk yang mulus di harga Rp100.000-an aja. Untuk stoknya juga banyak pilihannya. Nah, kita ke bawah, di sini ready juga untuk beranjangannya. Stoknya juga banyak untuk beranjangannya. Mewah-mewah beranjangannya. Untuk harganya di sini cukup Rp170.000 aja untuk beranjangannya. Nah, oke, kita lanjut, di sini ready juga untuk murai palangkanya. Nah, ini murai palangkanya ekornya panjang-panjang ya. Mulus-mulus, bening-bening. Nah, untuk harganya di sini cukup Rp600.000 aja untuk murai palangkanya. Monggo yang suka burung murai palangkanya. Stoknya mumpung masih banyak, burung sehat-sehat, mulus-mulus. Nah, di sini ready juga untuk murai palangka yang betina ya, ready juga. Untuk harganya di sini cukup Rp450.000 aja, burung sehat mulus bening. Nah, ini bosnya sampai naik-naik. Nah, cucak mas sold out. Udah gacor ya, itu ya. Oh, buat Pak D-nya. Sold out cucak mas. 800 ribu ya, ya udah gacoran. Kalau mau yang bahan 6,5. Untuk yang bahan di harga Rp650.000. Nah, ini Pak D-nya dari mana nih? Dari Serang Banten. Wih, semantap. Oh, ini untuk pengunjung hari ini full pengunjung rapet. Wah, sampai sini-sini untuk pengunjungnya untuk hari libur ini ya. Nah, oke, teman-teman. Di sini ready juga untuk cucak ijo nopeng. Ini jantan trotolan ya. Nah, ini. Untuk yang ini trotolan ini di harga Rp650.000 ya. Ini trotolan trotol jahat. Kurang puas. Nah, di sini juga ready untuk yang PH-nya. Untuk yang PH di harga Rp350.000. Ini sampai sore pengunjung masih full ya, dari pagi sampai sore. Nah, ini untuk info buat besok hari ya, pokoknya Kamis Jumat itu ready cucak hijau ya. Nah, ini langsung sold out ya, murai 600 ribu. Wah, mantap nih. Ini pengunjung rame banget ya untuk hari liburnya. Nah, di sini ready juga untuk anakan pentetnya. Ini anakan pentetnya udah pada nangkring ya, untuk stoknya masih banyak untuk anakan pentet nih. Nah, untuk harganya di sini cukup 100 ribuan aja untuk pentet anakannya yang sudah nangkring kayak gini ya, teman-teman ya.
Oke, teman-teman di sini ready juga untuk kacer Kalimantannya. Nah, ini bebas pilih ya. Ada yang trotol, ada yang udah dewasa. Ini kacer Kalimantan. Untuk kacer Kalimantan biasanya ini burunya anti galau ya, teman-teman ya. Anti galau, pokoknya kuat-kuat. Nah, untuk harganya di sini cukup 300.000 aja ya untuk kacer Kalimantannya. Nah, sedangkan untuk yang betina, yang betina di sini itu yang betina di harga 250.000 aja untuk kacernya, kacer betina ya. Ini untuk pilihannya banyak untuk kacer ya, kacer Kalimantan. Nah, oke, teman-teman ya, di sini yang penggemar lak betina ini istimewa bos. Ovalin, rakot ovalinya, stoknya banyak banget, warnanya cakep-cakep. Burung udah dewasa semua. Untuk rakot ovalinya, untuk harganya di sini cukup 200.000 aja untuk stoknya banyak. Nah, oke, teman-temannya, untuk penggemar jalaknya di sini ready ya. Ini jalak suren anakan. Nah, ini jalak suren anakan, stoknya juga banyak. Ini udah mandiri tapi masih manja kayak gini. Nah, untuk harganya di sini cukup 280.000 aja untuk jalak suren anakannya. Nah, kita ke bawah, di sini ready juga untuk jalak suren gacorannya, juga masih ready untuk jalak suren gacoran ya. Nah, untuk jalak suren gacoran di sini cukup di harga 430.000 aja untuk jalak suren gacorannya. Nah, di sini ada jalak Hongkong. Kalau yang jalak ini berapa bos? Ini 2 juta ya yang ini. Ini yang masih muda ya, itu di harga 2 juta aja. Kalau yang dewasa atau yang udah gacoran itu di harga 2.500.000 aja. Nah, ini untuk pengunjung masih rame banget pagi-pagi, masih berdatangan karena ini hari libur. Nah, di sini ready juga untuk anis kembang. Anis kembang anak sortiran jantan. Ya, untuk harganya di sini cukup 450.000 aja. Ini sortiran jantan ya. Untuk anis kembang anakannya. Nah, kita lanjut di sini ready juga untuk jalak putih gacoran. Untuk stoknya juga masih aman untuk jalak putih gacorannya. Nah, untuk harganya di sini cukup 400.000 aja untuk jalak putih gacorannya. Nah, di situ ada jalak nias ya. Untuk jalak nias di sini cukup di harga 300.000 aja. Tinggal satu ekor untuk jalak niasnya. Nah, oke, kita lanjut ke kenari. Nah, ini teman-teman, ini kenari Malang ya. Kenari Malang. Nah, di sini ada yang jaminan jantan. Jaminan jantan besar ya kalau kenari Malang ini. Untuk yang jaminan jantan ini di harga 140.000 aja. Nah, di sini ready juga untuk yang udang keriwikannya. Nah, untuk kuda yang riwikannya di harga 180.000, untuk yang putih di harga 200.000 aja. Monggo. Ya, oke, teman-teman, mungkin sekian dulu dari Doni Takusuma. Kalau ada salah-salah kata, Doni Takusuma minta maaf yang sebesar-besarnya. Ini karena pengunjung padat banget ya, jadi mungkin sekian dulu ya dari Doni Takusuma untuk review di kios Edi Japanese Lancar Jaya. Pokoknya untuk yang deket-deket bisa langsung rapat, untuk yang kedeket atau tidak sempat bisa langsung halo-halo ya. Untuk nomor telepon ada di deskripsi ini.
lagi pada mantau kacer Kalimantan semua ya.